Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Pelakon Rita Rudaini memberitahu bapak kandung kepada dua orang anaknya yaitu Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak boleh berjumpa Airit Ryan Rizin dan Airit Kaka Arzuna di Padang Mahsyar. Ibu tunggal itu menjawab soalan seorang pengikutnya dalam Instagram yang bertanyakan sama bapak anaknya itu datang melawat Airit Ryan di asrama. Soalan itu ditanya selepas dia memuat naik hantaran berkongsi rasa sayu sewaktu menghantar anak sulungnya itu pulang ke asrama selepas sesi persekolahan 2024 dibuka baru-baru ini. Jenis tengok dekat tingkap ni yang buat mami sayu, dia pesan mami jangan pergi lagi tunggu Ryan naik lambai dekat tingkap. Mami dan adik rindu sangat belajar dengan jangan jemu luahnya. Perkongsian Rita itu kemudian menarik perhatian seorang netizen yang bertanyakan perihal tentang bapa kandung anaknya. Bapak Ryan tak pernah tengok ke anaknya, tanya netizen itu. Namun Rita tampil membalas, memberi jawapan, siapa tak payah masa kecil-kecil tengah kena basuh berak, tengah menyusu, tak nak pula tengok, dah besar mami belah bagi pandai, dah senang dah tak ya kena basuh berak, tak payah perangan nak datang. Jumpa di Padang Mahsyar je nanti, kata Rita. Rita pernah berkahwin dengan pemain bola Aidil Zafwan Abdul Razak pada 2008. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua cahaya mata lelaki yaitu Airit Ryan Rizkin dan Airit Kaka Arzuna. Bagaimanapun pasangan itu bercerai pada September 2013. Sekian info, terima kasih.